pada pagi hari ini, tanggal 24 September, Alhamdulillah, Kri Masuci telah merapat di Port Klang dalam rangka diplomasi duta bangsa sekaligus mendukung kegiatan latihan praktek Kartika Jalakrida Taruna AL Angkatan ke-66. Misi utama kami adalah melaksanakan diplomasi, memperkenalkan budaya bangsa, kemudian wisata yang ada di Indonesia, sekaligus kita juga mengajarkan kepada Taruna kegiatan diplomasi. Selain mereka juga harus melaksanakan praktek berkaitan dengan materi pelajaran yang telah diterima di Akademi Angkatan Laut. Khususnya navigasi astronomi, di mana pada saat mereka melaksanakan latek, mereka harus mengambil posisi dengan menggunakan bintang. Nah, inilah yang menjadi sasaran utama sebetulnya untuk para taruna, bahwa mereka harus mampu menguasai dasar-dasar navigasi. Sehingga pada saatnya mereka sudah berdinas di KRI, mereka sudah mampu dan menguasai dasar-dasar navigasi sehingga akan menjadi perwira-perwira yang profesional. KRI Bimas Yusi sudah berangkat dari Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2019, kemudian kita akan menyinggahi 9 negara. Pertama berangkat dari Surabaya, kemudian ke Manila, kemudian Osaka, Busan, Shanghai, Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, kemudian lanjut ke Thailand, Myanmar, kemudian singgah di dua pelabuhan di Indonesia, Padang dan Bali, kemudian kita ke Darwin, di negara terakhir, kemudian sebelum ke Surabaya kita singgah di Banyuwangi. Selama di Malaysia nanti kita akan menampilkan marching band Taruna Angkatan Laut, ada nanti di KLCC juga kita mainkan untuk menghibur masyarakat, baik masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia maupun masyarakat Malaysia. Kita akan menampilkan menghibur mereka. Kemudian kita juga akan melaksanakan cocktail party atau deck reception yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 pada pukul 20.00. Kami juga mengundang para pejabat otoritas tempat termasuk para duta besar ataupun yang mewakili dan atas pertahanan yang ada di Malaysia.